Yang aku ingat sih dari Dita, dan yang pasti dia selalu bilang, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun yang ada di otaknya dia cuma kamu. Ku masih harapkanmu. Batuan api. Mana ya? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Anak saya mau beli sepatu. Wah, iya, sebentar. Kebetulan ini ada model terbaru. Warna pink kan kamu mau? Iya, Pak. Tuh. Bos. Ini, kamu mau yang ini? Mau, Pak. Cobain dulu ya. Kamu duduk sini. Oh, bagus, apa? Pas gak? Kebesaran, kekecilan? Pas. Mau yang ini? Mau, Pak. Ya udah, Mbak. Saya ambil yang ini. Baik, Pak. Saya yang ini ya, Mbak, ya? Sebentar ya, Pak. Saya ambil dulu. Nih, pakai dulu, Safa. Safa, tunggu sini dulu ya. Papa mau bayar. Mbak, pakai name. Biar saya bayar. Ambil kartu kredit saya aja. Mbak. Ambil kartu kredit saya. Safa mau lagi sepatunya? Enggak, Mbak. Tadi udah sama Papa. Pakai ini aja, Mbak. Ini aja. Ini lebih cepat, Mbak. Safa itu tanggung jawab saya. Biar saya bayar. Mbak, pakai ini aja, Mbak. Udah ambil. Maaf, Bes. Pakai kartu yang ini aja ya, Mbak. Ya bisa juga kamu melihat saya. Ini bagian Safa. Kan aku udah bilang sama sampai kapanpun, aku gak akan ngebiarin Safa pakai barang dari kamu. Jadi kamu gak perlu repot-repot beliin Safa sepatu. Karena percuma. Aku gak akan ngebiarin Safa pakai sepatu itu. Papa pamit dulu ya. Makasih ya, Pak, sepatunya. Ya, sayang. Hati-hati, Pak, di jalan. Dadah. 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 Safa, sini, Nak. Oma. Nah, sepatunya sudah dibeli. Yeay. Ya, Mama. Ya, sayang. Ini, Mama. Papa suka nggak sama sepatu barunya? Suka banget, Om. Suka? Ma, ada tempat mainan. Oh iya, ada tempat main di situ. Safa mau? Iya, Ma. Pas kebetulan ya. Dekat banget sama tempat main. Iya. Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Iya, Ma. Ya udah. Mama tunggu di sini ya. Iya, Ma. Dadah, Mama. Dadah, sayang. Syukurlah. Kalau Safa senang sama sepatunya, aku juga senang. Makasih, Kak. Kamu lagi ngelamunin apa? Enggak. Oh iya, Bes. Aku mau
tanya sesuatu sama kamu. Tanya aja, soal apa? Soal Mas Dipta. Kamu keberatan gak kalau aku masih nanyain soal Mas Dipta? Soal Dipta? Enggak, aku gak keberatan. Enggak apa-apa, kamu tanyain aja. Apa yang mau kamu tanyain sama aja soal Dipta? Dulu kamu sama Mas Dipta seberapa dekat? Aku masih penasaran. Ya, aku sama Dipta ya akrab. Akrab banget. Ditambah lagi kita di posisi yang sama, dalam kesatuan yang sama. Jadi kita benar-benar akrab, bahkan nyawa pun kita pertaruhkan untuk satu sama lain. Ya sama kayak Nico sekarang. Apa yang kamu tahu tentang aku dari Mas Dipta? Yang aku tahu tentang kamu dari Dipta adalah Dipta emang sering cerita tentang kamu, tentang bagaimana kamu. Yang aku ingat sih dari Dipta, dan yang pasti dia selalu bilang, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun yang ada di otaknya dia cuma kamu. Winda, itu identitas baru kamu. Dan mulai sekarang, tidak ada lagi Dipta. Ini Baskara. Mulai hari ini dia akan menjadi pengawal saya. Itu semua yang aku tahu dari Dipta. Aku memang sempat penasaran sama sosok muda ini. Ya, hampir setiap harinya selalu diceritain sama Dipta kak. Karena Dipta cerita sama aku bagaimana dia cinta sama kamu. Bagaimana caranya kamu terus Dipta dan sebaliknya. Setiap cerita yang disampaikan Dipta ke aku, kalian sama-sama saling mencintai dan melayani. Mungkin kalau dibilang kayak burung lovebird, ya nggak akan pernah bisa. Rasa penasaran aku semakin bertambah waktu aku masuk ke rumahnya Gani. Waktu aku menyamar jadi bodyguardnya dia. Aku sempat kaget. Ketika aku melihat kamu nikah sama dia. Tapi setelah itu
Aku setuju sama Dita. Semua omongan Dita tentang kamu, aku setuju. Bagaimana tentang kamu, bagaimana sosok perempuan yang benar-benar tulus, baik, kuat, tangguh. Benar-benar semua itu ada di dalam tangan. Lo tahu kan, Dan? Cinta yang udah gue berikan terhadap Luna dan Safa itu adalah cinta yang tulus. Dan gue butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan cinta Luna sepenuh. Tapi pengkhianat itu, kenapa dia bisa mendapatkan cinta Luna sepenuhnya dalam waktu yang singkat? Dari pemandangan yang gue lihat sekarang, kayaknya gue bisa simpulin kenapa Luna bisa secinta itu sama pengkhianat itu. Apa? Ya mungkin karena lo bukan tentara. Enggak. Ya mungkin satu itu, karena lo bukan tentara. Dan pengkhianat itu, satu kesatuan sama Dita. Tapi enggak apa-apa. Udah lah. Intinya, Luna udah kehilangan orang yang sangat mencintai dia. Mereka lagi di bambu cinta. Dan gue yakin, karma pasti berlaku. Suatu saat nanti, mereka pasti akan tertimpa masalah. Lo dengar omongan gue, Pak. Gue akan ngabisin pengkhianat itu dalam tangan gue sendiri. Gue akan buat Luna menderita. Dan dia akan kehilangan pasangannya lagi. Orang yang dicintai. Dan gue akan membuat Luna hancur sehancur-hancurnya. Sama seperti di saat dia mengkhianati cinta gue. Luna itu urusan lo. Tapi selama itu berhubungan sama pengkhianat itu, gue akan selalu support. Aku juga amazed. Dan aku bangga melihat sosok perempuan seperti kamu. Mungkin itu pertama kali aku melihat kamu dan semua rasa itu kebawa sampai hari ini. Yang sampai pada akhirnya kita berdua saling mencintai. Kita berdua saling menyayangi. Entah kenapa, di saat seperti ini aku merindukan Mas Dimas. Inilah yang aku alami ketika aku jauh dari kamu, Luna. Aku benar-benar kagum dengan cintamu. Kamu sama sekali gak sadar kalau kamu cuma mencintai orang yang sama sejak dulu. Mencintai Bas dan mencintai Dita. Itu aku. Jadi, aku udah bertekad dan berjanji, aku gak akan mau ninggalin kamu sampai kapanpun.
Hai sayang, udah main ya? Udah mah. Pulang kita sekarang? Ayo mah. Ayo, ayo Mbak, kita pulang. Yuk, kita pulang.